warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dari seluruh rekan-rekan yang hadir, terutama kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah menerima kita hari ini, ya, Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pertama yang kemudian mendaftarkan, ya, bakal calon kita untuk DPRD provinsi, dan juga kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Kami ingin menyampaikan bahwa PKS hari ini, ya, secara serentak melakukan pendaftaran mulai dari tingkat pusat, ya, sampai ke tingkat kabupaten kota. Kenapa hari ini kita lakukan? Pertama adalah karena kita ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa PKS memiliki antusias yang tinggi dalam mendukung pesta demokrasi yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Dan juga kita ingin menunjukkan dan sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu legislatif di tahun 2024 dan juga mungkin sekaligus dengan Pilpres 2024. Pesan lain yang ingin kita sampaikan adalah melalui pendaftaran awal ini, kita ingin mendorong, ya, seluruh, bukan hanya kepada bacaleg ataupun juga kepada calon anggota legislatif di PKS, tapi juga partai-partai lain untuk segera melakukan pendaftaran agar waktu yang disediakan ini bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa melaksanakan kontestasi politik, pesta demokrasi nanti dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat tentu memiliki ruang untuk melihat, ya, kemudian menilai bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu kita di tahun 2024. Saya kira itu, di samping saya juga insya Allah hadir bakal calon dan sekaligus juga masih anggota beberapa anggota legislatif kita dari PKS. Insya Allah kita siap berjuang, ya, untuk mensukseskan pemilu dan insya Allah PKS menang 2024. Allah Akbar. Di mobil juga saya malah nanya kenapa kita milih pakaian adat, ya. Tapi jawabannya clear, ya, bahwa pemilu ini bukan kontestasi partai politik saja sebenarnya, tapi kontestasi seluruh masyarakat. Orang bilang pesta rakyat, sehingga harusnya semua partai politik itu mewakili, ya, culture. Makanya kita hadir juga, tidak semuanya berpakaian adat, sebenarnya ada yang berpakaian jenis PKS juga, ada berpakaian biasa, supaya memunculkan, ya, kesan bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Dan soal PKS adalah partai terbuka, mampu menjadi seluruh keragaman yang ada di Indonesia harus disusul. Makanya kita berpakaian adat supaya kita menjadi bangsa yang kuat dan insya Allah punya persatuan yang kuat. Terima kasih.